Well, halo semuanya, gue Riasel dan kali ini gue bakal tunjukin gimana caranya punya shader seperti ini. Seperti yang kalian duga, ini adalah shader BSL. Tapi kok bisa beda gitu sih? Rumitnya, kalian harus menyamakan settingan di shader kalian sesuai dengan yang terlihat di video ini. Oke. Kalian pusing? Sama, aku juga pusing. Dan itu akan membuang waktu kalian. Jadi, ini cara tercepat yang kalian bisa coba. Pertama, kalian bisa download file yang sudah tertera di deskripsi. Kalian akan diarahkan ke file Dropbox yang sudah aku siapkan. Jangan lupa di-download ya guys. Selanjutnya, kalian pergi ke game menu, lalu option, terus video setting, lalu cari shader pack, lalu di shader pack ada shader pack setting, lalu import setting from file, ada di pojok atas, dan kalian cari file yang sudah kalian download, lalu open, dan terakhir tinggal apply atau terapkan. Sudah, jangan ragu tanya di kolom komentar jika kalian masih bingung. Dan gue Riazel, sampai jumpa ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.